Siddi Nabi Utta Ibrahim alaihi salam Makkarobai Si ratu sebu onta Telur ratu Sapi Si sebu domba Kira-kira kue rupiah maku kue 25 miliar Melihat ini Sinin natawe pada wetue Memuji Ibrahim Membesarkan Ibrahim dan berkata Weh, Luar biasa kok Ibrahim. Mega murgere. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata timbul penyakit manusianya. Senang dipuji. Dek gak tau dek na puji kau puji. Isanjung pasti dia senang. Sama juga saya kalau ketemu teman saya yang lama tidak ketemu. Eh makin mudah kok kuliah Ustaz. Ini pasti bohong. <laughs> Tapi saya bilang tidak apa-apa karena aku suka juga. Semua orang senang dipuji. Ibrahim pun ketika dipuji dan berkata, wah tidak pak, tidak ada ini. Jangankan binatang enenge benenge engkanaku anakku lo to, Karena karena saat itu Ibrahim belum punya anak. Beginilah manusia banyak bicaranya sebelum ada tanam makustas. Kau engkau matu otoku kumelo melok kalau macarama. Ia pemantara kau. Si senang kana notona dia nargaga mo mocok kau Anggota DPR kan banyak begitu. Pilih kanan mau mati. Para para ke petinjo. Dia mati masalahmu telpon nggak. Pure mi pilih bena ganti nomor HP na. yang banyak diantara kita. Karena kau juga salah. Kenapa kau pilih orang pembohong? Tolong yang pegang handphone nggak usah rekam. Ini khutbah, ya. Kalau ceramah biasa biasa saja boleh. Tapi anda harus perhatikan khutbah. Nah, lalu Ibrahim alaihissalam berkata, tidak seberapa ini. Andai saja anakku, anakku lo Gerito. pak waktu naro dek gaga anak nah, Ibrahim. Mega curita kau tepat, kau demon, kau lupa ini Nah, lama-lama-lama Ibrahim alaihissalam diminta sama istrinya, Siti Sara namanya. Deng, perlu engkau nak tak supaya engkau nak matu melanjutkan visi misi, melanjutkan perjuangan. Maka dia Ibrahim, ah, jadi Mak Beni siki Allahu Akbar. Ibrahim disuruh Mak Bene agak nasang. Ajak nah, dena lemuknya waku. Ya tuh totokku. Kira-kira kalau bapak disuruh kawin sama istrinya. Jangan kan disuruh. Bapak dilarang saja sembunyi-sembunyi. Ini Ibrahim disuruh. Mak Bene ki, Mak ki deng. Tapi Ibrahim katakan tidak. Saya tidak mau. Didesak terus. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata. Ya baiklah kalau begitu karena maumu. Nih gana. Maka nah, raja mabela, niga pale ina pembantu ta Siti Hajar. Karena Siti Hajar itu pembantu rumah tangganya Ibrahim. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah hamil Siti Hajar, eh hamil pula Siti Sarah. Maka di Siti Sarah nap makan na Jadi kalau ada ibu-ibu sampai sekarang belum punya keturunan, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Ya. <kipun> Ah, Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya Yahudi. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar lahir anaknya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Al-Quran menjelaskan ketika Ismail alaihissalam usianya sudah pandai disuruh macani bali tomatuan nama sapa Dui. tidak dijelaskan Quran berapa umurnya tapi ulama menjelaskan sekitar 13-14 tahun. Manipi Ibrahim alaihissalam Tanggal arwah sulhija. Matinroy Ibrahim manipi. Aga nipina naitai perintah. Hey, eh Ibrahim, pura kau tumak janji. Kau angka anakku, lau gerek ya anakku. Maku kue angka anakmu, gerek. Moto Ibrahim. Eh, ini perintah Wahyu atau menipimi, mi pikiri mapikiri, ma pikiri ma mapikiri, maka tanggal arwah ini, maka tanggala maka tanggal arwah ini, makukue, tanggala sengi hari tarwiyah atau hari ma maka Ya sunnah tanggal delapan kemarin ma puasa, ya tanggala ini, akan ya puasa, alhamdulillah, ya rodi ...tanggal asera ni manipis Ibrahim. Eh Ibrahim, pura kau jatuh tumak janci. ...wajah jancimu. Moto Ibrahim. Maka Ibrahim. Wah, iye tania nipi. Iye parentana puangi. Ini bukan mimpi. Ini perintah Allah. Ibrahim tanggal 9 sulhijjah yakin ini perintah Allah. Maka tanggal 9 sulhijjah. Ini maku kue tanggal asera sulhijjah. Weni. Sona jumae disebut hari arafah atau hari penuh keyakinan. Juga sunnah puasa. Ya mau puasa alhamdulillah. Koma mau puasa ki wani apalanna ya pulu idosata dua tau. Yang penting bukan dosa cita-cita. Ma -cita. puasa ku mukai gaesok kana mi masiang. Ma dosa kana maki botok kana maki pura maki ampu. itu dosa rekayasa tidak boleh. Dosa yang tidak disengaja tanggal 10 Sulhijjah. Ibrahim alaihissalam naobi anakna. Na, ma'il, ma'il. Ma jolok. Ismail. Agambo. Na parenta al, ka puang ngala ta'ala gerikku. Menurutmu maka kira-kira. Kalau anak-anak, anak-anak -ana, kalolo dijoloku teh, te. Kota puangi anak tak Di diparentak al, gerikku. Kira-kira apa nabaliakki. Mapato sinaya aku pak, ambekku kana, nenekku untuk matua. Maka <tik> nenekku <tik> bawa nih matua, melo nih mate. Tapi Ismail alaihissalam tidak menjawab itu. Ismail alaihissalam berjawab, bo, ya ku perintah puange, pigaui. ajak tamat pikir lampe, ajak tak cemas, ajak nama sara nyawata, insya Allah, taruntuk kak mencaji anak sak Lalu Ibrahim nak benena. Sayang, pak baju baru Ismail dioi pake singi melu tivi lojoka, Baik. Tanggal 10 Sulhijah na tivi ni anakna. Ibrahim Ismail pergi ke Mina sekarang namanya. Maka tanggal 10 sulhijjah sekarang disebut hari An-Nahar atau hari melaksanakan janji nah ini mi yeswe so eh. mage balik napa si salah penel perta Arab Saudi pak bedai nagarata, mabelai pada tuh iku masumbaja ki lata pacinrolem sumbaja subuna Arab Saudi subu subumi di Saudi masumbaja subu makowe karangan loh itu maka hadisnya salat kuasalah engkau di mana engkau melihat matahari. Ulama Indonesia memakai eh di Indonesia kita lihat matahari belum muncul, maka tanggal 10. Maka ada yang tanya saya tadi, Ustaz, kemarin saya lebaran, bolehkah saya lebaran sekarang? Tidak boleh dua kali lebaran. Yang boleh dua kali dengar khutbah boleh, mepong kanak kok. dua kali mas Sumbayang. Yang paling cilakan jo toko mas sumbajang di sewo, jo toko mas sumbajang di temo. Maaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jalanlah menuju ke Mina. Dulu belum Mina namanya, sekarang disebut Mina. Jamaah haji dan umroh biasanya dibawa pergi siarah. Pergi melihat Arafah kalau kita umroh. Biasanya kopura maki mak nah bawa maki mutawib. Nah kau bapak ibu jamaah di sebelah kiri kita ada di sebelum istana raja. Ada di situ seperti pos-pos security. Nah, biasa kita lihat ke atas atas bukit, ah, di situlah Ismail dibaringkan. Tapi sebelum pergi, Ismail berkata kepada bapaknya, Mbok, sebelum tagerek kak, eh tutu mata tadi. di. Kota tak kak pasti dek tahu lek gerek kak. Tutu toh mataku. Pakai kipiso, pisau, patah patah supaya apa? Dek namet takak menderita. Sadingi tek tepat gerek-gerek. Ya, pakai wajib memakai pisau yang sangat tajam. Supaya apa? Tidak menderita. Jangan cari tempat yang bagus posisi menggereknya. Kalau itu jangan lalu kau gerek di tengah. Lari itu manung. Tapi di mana? Ujung pangkalnya di sini. Begitu juga sapi. Nah, Pak, tutui matata. Pakai ki bangku matarange. Tasio ili maku ajeku supaya dek mak jallo. Ajak lalu kasih na angka wajuku na kena darah supaya dek na itu Yang kelima, baca sanga di komate na ajak na anak lalu yolo bolai supaya dek na ngeresi ka indokku. Baik, jalanlah menuju ke tempat penyembelihan. Waktu na jokka nasibah anak na, ai pole bilisi. Na koto setang. Baim-baim. Ibrahim. Lonjo nak kok? Nak laku aku kiri enak kok, nak kok sangko. Kita itu anak ngoe tanamu meloki, makan lolo mi, magalakmu suru. Sa sadar ko Ibrahim? Apa nak Ibrahim? Male batu, nale to batu, nak kok setang. ga bicara ditu. Melo bapi mak bicara to setan di Rewa. Ba, nak Luna? Latuk culung sulisi gagal menggoda Ibrahim apa setan putus asa de nao polei si bedena jar 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 Semoga melo na kluno no lo kega anakmu. ih lo jokka jokka ih ih na bang ngoko arti apa la nageri enak ha sembarang ko bilang di situ iya melo gare nageri enak na manang kato mato nageri enak na katana parentana puangi Melo mau bicara setangnya malatoi hajar batu. Eh, hey, setan. Jangankan anakku. Aleku pulau gere. Kau dapat perintai pun Allah Ta'ala. Ya, bicara kau Rempah. Karena luna. Latuk datang. Sulis sih. Gagal goda Ibrahim. Gagal goda is istrinya. Dia datangnya anaknya. Ma'il. Semoga melok. Kau nanti lo kegambokmu. Banjok kemege bicara anak. Melok bapi mak bicara Ibu Ismail Male Batu nareba itu setan, nakkan nama tanah rapak kanan ciling, ini apa bahasa Indonesia ciling, picok, ya, makan nama tanah ditalungi di reba, inilah yang disebut sekarang kalau orang pergi haji melempar tiga jumroh setan besar, setan tengah, setan kecil, ada jamaah dari bumi Nakoya koya motik si tate male batu ki reba Mesti yang tek pakat tulu tulu lenga na reba allahu akbar melenting sulit to batu tikka nah, itu batu dengo ki na. sesama setan dilarang saling melempar na ko la ko dibungin solaki, di ki la ko dibungin madangka kaki di pasar sahabat ki Lako temu di kantor kacamatan solaki maaf muriba, lempar tiga jumroh akhirnya sampailah Ibrahim bersama anaknya di tempat yang disembeli ah na paliu iya nak na tutup mata na na tutup to mata na nak na na siok liman na na siok na maka ada Ibrahim siap no na? siap Gere mo. Nala Ibrahim bangkuna. Nagere iya nakna. Eh, joko na bilu. Nagere si anakna. Eh, de nakal. de nanre. Makarai Ismail ay. Tau gak ngembok? ta madodong. Nakaku mi mijete... Ay. Makunrui bangkuta. Naka coba kare, ku coba. Dia ambil parangnya. Dia hantamkan ke batu. Allahu Akbar satu kali hantam batu pecah itu batu onro taranna nak no Ismail ulangi sih ulangi sih tapi sebelum diulangi Pak tabuk ke na ye limaku tabuk ke na jeku magai ya kota siok kepada ye maka matu malekae maka matu pungala terpas sama ka. ya nah, si na siok ka tabuk kai supaya maka de pungala tala ikhlas Napa dek si pisona bangkunna di kolona Tiba-tiba Allah memanggil semua malaikat. Hei malaikatku, ita nasang ye hamba ku. Ita ko Waktu na pertama ciptakan ada mu protes mana nggak? Mu akan maka solat manusia memimpin dunia. Kau lihat ini Ibrahim. Anak yang lama dia, intikan. Anak yang lama dia doa. Minta kepada. Sekarang dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Allah. Anak nana Gere. Bayangkan, kangi metai tajang, mesak topa, melo disuruh gere. Ya aku lima anak disuruh gere. Gere enakmu. Kayak gana batak iya. Gere kak, oh iya titi pak, pak, ante, iya mas sumpah yang gere, yang tak yang gere. Tapi tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Akhirnya, begitu diletakkan parangnya kembali, Malaikat Jibril dan malaikat yang lain memuji Ibrahim dengan mengucap memuja Allah, membesarkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah lanjutkan ini, Ibrahim alaihissalam mangkali nang kalingai matakabir malekae Ibrahim alaihissalam na puada topa la ilaha illallah huwallahu akbar nang kalinga topa Ismail alaihissalam lalu Ismail berkata Allahu Akbar walillahilham. Ya Yang kalimat takabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahilham. Ismail alaihissalam. Na parenta ki nabi ta. bolamu, letuk masigi, letuk lapangan, matakabereko. Apa? Mata kabar ibang kelolo? Status. OTW. Masjid Bani Abdul Latif. Sepanjang jalan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, allahu, allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Dan sunnah dari rumah ke lapangan jalan kaki. Sunnah. Yaitu pengoto boleh culu joko tadapi manu mengamanu cuma maronen aku lewat apa mobil ustad piratora tulang kaki. Ibrahim anak nanargere iko tulang bo Bo, 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 mabila. sunnah nah lepas ini lagi disunahkan tadi misalnya kita lewat sana eh pulang lewat pasar sunnah lain jalanmu waktu pergi lain pula jalanmu waktu pulang itu sunnah artinya pede bega pala meruntu kenapa Ustadz karena langkah kaki kanan kau pura bak kau jendek namun jadi masigi malangkah kau kaki kanan icata imesa amala malangkah kaki kiri ya dampangan dosa dosa bicukmu ulangi malangkah kaki kanannya aje na cata ipungala tala di pahala Haji na hapusui dosa-dosa bicu tak puangi. Jadi, pedek mabela lawamu, pedek mabela muamulawah, pedek mabela mega amalaamu. Apalagi kupabicu ya, kajimu. Allahu Akbar. Nah, sampailah disembelih. Dan pada saat itu ketika memuji Jibril, Ibrahim memuja Allah. Ismail membesarkan Allah. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril kau ambil itu domba yang pernah dijadikan mahar anaknya Adam untuk gantikan lehernya Ismail alaihi salam. Nah, alhamdulillah bukan lagi lehernya Ismail yang dipotong tapi leher dari binatang domba pada saat itu. Inilah sejarahnya Idul Kurban yang kita lakukan pada hari ini. Makna terpenting dari Idul Kurban satu, berkorbanlah. Korban itu, apa aja bahasa Bugina? Karoba tidak selalu sapi. Kalau sapi saja sekali setahun. Tapi berkorban untuk Allah, artinya apa? Kau persembahkan hidupmu untuk Allah, bisa jadi waktumu. Kau lagi cari nafkah di pasar, azan, oke okay, korbankan waktumu. Joko Jolo mak kamu lagi kerja di sawah. Tiba-tiba azan. Eh korbankan waktumu 5 menit, 10 menit. Wuduk kok, menrek ko. Bola galumu masum bajak ko jolo. Kamu lagi bekerja. Tiba-tiba Allah minta. Eh korbankan waktumu. Kau datang menyembah kepada Allah. Kurban. Itu waktu. Bisa juga kita berkurban dengan materi. Ibu-ibu yang ada di belakang. Sudah punya cincin berlama-lama. Sudah punya gelang berlama-lama. Nais semi toko dengo cicita. setoni bali bolata angka geleta. Ah, sudahlah. Itu gelang cincin jual. Jadikan kau rumah ibadah ketika ada rumah ibadah dibangun. Itulah hartamu yang kau kurbankan. Kau pakai mataru. Mati mandadak ki. pun ibu. bu. pun Anak bu. Istri kedua nah, kini silam Kemu. Maka sebelum diambil itu bersedekahlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilham. Bersedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan uang, sedekah dengan tenaga. Tetanggamu sedekah kepada tetanggamu. Saya tidak bisa belikan mobil, tidak bisa belikan AC, tidak bisa belikan handphone. Sedekah dengan cara apa? Ajakmu ganggui bali bolamu. Ko maputar radio ikotomu sadingi, maputar aku televisi ikutomu. domu ganggu bali bolamu, itulah sedekahmu. Kau tidak bisa bangun masjid, sedekah dengan apa? Datanglah engkau sedekahkan tenagamu. Maksudnya apa? Ada gotong royong, datang. Seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat terkenal di zamannya. Dia juga bukan orang kaya, dia bukan orang populer di Madinah. Namanya Tamim Masjid nabawi waktu itu, dia pada makukue matara pak. Masjid nabawi gelap. Sini tolong beri jama pasti tiwi obor. Tamim punya ide. Meli apa obor. Nataroi apa-apa na sudut na masjid ini. Boleh nabi tak, dapat ta terpengak, terpesone nabi tak makadab. Nain nasang apa terang kita masjid ye si bici mana itu tuh sama siri mas siri nak koi, ita teh. tanya tuh sugi tanya tuh terkenal umar bin Hattab lalu berkata ya rasulullah ini idenya tamim wo oh. nabi panggil lo mai tamim ketahuilah tamim sininna to mapigo de cingilal masigi eh muruntu mana ngamalana gara-gara lampung. maka deh tamim eh Nabi Asa mije upigau obor mi utaro iya gara-gara obormu orang husu salat gara-gara obormu orang mengaji tidak perlu bawa obor alhamdulillah bayangkan Pak yang kerja bakti kemarin membersihkan ini berapa orang yang datang semua yang datang Bapak dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang datang Bapak dapat pahalanya das atlatif pahalanya al-husari latif semua tanpa mengurangi pahala saya Itulah gunanya. Jadi kalau neto mas sedekah, mas sudah kadoi, mas sudah kata naga tomaki. Insya Allah akan menjadi pengorbanan buat kita. Bisa bilillah jalan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah hilang. Pertama hikmah idul kurban yang kita cerita tadi. Yang kedua, tidak mungkin terjadi ini peristiwa idul kurban. Pak Karoba ko anak Ibrahim alaihissalam bukan anak yang baik. Hikmah kedua, Bapak Ibu, ko melok kimitai maga-maga ke tak matu, ko kiburu e, eh anak tamak kue. Ya ko ni Jumai, corok-corok di kamar anak baca yasin, harapan itu. Ya ko hape ramak tutuk mak game, apalagi ko i, hati-hati di, Riolo koboto itau pak nak kita itu polisi mah pak bite. Lalang itu pangala. uh, polisi, laba lari. Riolo temo lalangi kamar anak na anak uboto. Ada namanya judi online. Musa ngagami anakmu mak game ternyata botoi. Musangagami Musa ngagami anakmu mak guru sabo na baca padah lalangan HP. Botoi Kau macam nak mu bahasa Inggris, Alhamdulillah hebatmu. Tapi kau tenda mu runtuh cuma beri jama, waspada ko. Maaf ya bahasa Inggris. Nah, Lalu doang aku pakai bahasa Inggris. Kau mati ko? Dek gaga pak. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kau mati ki ni kan kau Lakemu, mak benesi. Bapak-bapak, komate ki doang aki bene Gimana sih si kemalolo bakti maka anak didi anak saya di sini berupaya bagaimana supaya anak, -anak senang datang ke sini kadang saya bagikan duit kadang kala saya kasih hadiah dibikinkan tempat main supaya apa mereka mau datang ke masjid yang ceramah di depan bapak-bapak sekarang bapak ibu bakal tahu saya tidak pernah pondok, bahkan saya pernah mau pondok pesantren Kabalangan guru tak tapi tidak ada karena orang tua saya waktu itu tidak bisa ongkosi. Tapi karena semangat mau belajar agama dengan baik, alhamdulillah bisa jadi penceramah seperti yang Bapak kenal sekarang ini. Maka anaklah itu. Ko insinyuri anak tak? alhamdulillah, anggota DPR anak ta alhamdulillah, kontraktor anak ta alhamdulillah. Tapi kok tanah taruntunya masih gigi, masih lakak itu. Ada orang sekolahkan anaknya sampai hampir habis uangnya puluhan juta. Bagus. Tapi kota tenna tak suri kita perhatikan di masjid di masjid na. Tenggu Kematian. Kita lo doang Kita garek di grup WhatsApp. Kita garek di grup WhatsApp. Hari-hari itu -hari biasa ada orang meninggal. Nah kiri ngaki doa. Tidak pak. Nah oke oh kanak to doa nama kutu. Stiker anak kiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Al al-fatihah. na baca Maka yang doakan kita anak. Bagaimana cara mendidik anak? Tidak mungkin anakmu baik kalau jauh dari Quran. Gimana caranya? Buka surah Luqman. Ayat 14 dan seterusnya. Ya bunaya, wahai anakku. La tusrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Saya yakin anak-anak kita sekarang tidak akan menyembah patung. Saya hakul yakin tidak ada sembah-sembah parang lagi sekarang. Temo tonjo masuk apa sana mas soron di salu temo. Alhamdulillah. Ya aku tuh wapi itu mas sorosoron. Apakah beke dan pengala. Alhamdulillah berkat dakwah tidak ada lagi sekarang. Tapi bagaimana model sekarang orang menserikatkan Allah adalah masuk kerja tidak percaya Allah Maha Kuasa. Akhirnya apa? Mas Sogo mencari pegawai masogo jadi polisi. Selama muandre ia rogajimu kona kok, ko, masogo ko, ko mencaji pegawai, masogo ko jadi anggota DPR, masogo ko mencaji tentara polisi. Selama muandre ia rogajimu doi haram deh. Ko mencaji anak tak pegawai, melek mencaji pekerja, lo doang Peko carana moto ko masampaja tahajju. Weni-weni ko moto. Pungalatala na, na janci mako. Udu'uni astajib lakum. Milau kau nasa Pasti lo waleko. janji Allah. Tania janji anggota DPR. Allah yang janji. Nah kau pun ngalah ta'ala. Pita ada kau, pita ada kau. Dan Allah kalau kita minta kepada Allah. Allah kasih. Bapak minta sama dasat. Ustaz. Alis saya HP-mu. Eh, Pak Jiki. Aku melotok. Eh, ale mau oto mustaz. Eh, sadar kau. Ya aku, ya, ya aku para Tapi Allah. Kau minta apa kepada Allah? Allah tidak butuh. Kasih saya kekayaan. Allah tidak butuh kekayaan. Kasih saya kesehatan. Allah tidak butuh kesehatanmu. Kasih saya wibawa. Allah tidak butuh wibawamu. Minta kepada Allah. Kalau anda minta pada manusia, pasti ada batasnya. Namo masamane kau tada kau belum tentu naleko. Tapi kepada Allah. Allah janjikan. nak Pasti olehku. Dan kalau Allah tidak kasih, mendaftar ya anakmu pegawai dek na leko pengalat taala pada masuk sampai tahajud no muntinjak kami puasa joko diterima berarti tania tadi pajama zaman zaman di anakmu kemarin peta saat itu tamak isema mendaftar polisi jalan garuda tes visi joko lulus si ma joko ganek tan Alhamdulillah Allah tidak jadikan saya si polisi. Andai saja saya si polisi waktu itu, Mana ikapan dua bunga-bunga di teh? AKB Temo Joko jadi ustaz, Joko jadi polisi ya, jadi ustaz Ku cara memanat polisi. Alhamdulillah. Yang penting ikhtiar, doa, jadikan permohonan kepada Allah, minta anakmu soleh dan soleha, selebihnya tawakal ilallah. Tidak. Yang kedua, tidak mungkin anak kita baik kalau selalu kita kasih contoh yang tidak bagus anak tadi suruh lo masih gigi, lo kok masih lo kok masih jaga ko, jaga ko, gesok ko, nak ko kita iya, apa mula tapau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ham. Nah selesai ini mak geri itu sapi, ya kan? Apakah daging sapi, darah sapi sampai kepada Allah tidak? Lalu apa makna dari penyembelihan sapi? Aga melo iruntu Salah satu di antaranya adalah menyembeli, memotong, membunuh sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Agar sifat-sifat olok-olok engkau laleng aleta satu seraka. Yoku sing apa bahasa bugi ini seraka? Mangoa. Ya aku sekeng kanai, joko mape pak? Ya aku sekeng rai, joko sekeng joko lebelui. Kikirigal lah pak ujambatan. Yako sekekana i aman pa. Yako mangoa i. Ah, ya mo bahaya, maka solang. Kenapa? Na ala ilmu na tau. Ma galungi, mangoa, na ala pitau na tau. Mukule mewa temo, na ko muala tapi demi Allah. Bola mola. Bola mola. Bo ini menurut tuh nah, eh, mak pangen pangi na ala si na tahu Mak bali boleh si tanana bali bolana Bisa jadi kau mainkan polisi tentara hukum bisa tapi malaikat unsangala mundurui boh mate pahlawan nasanga tentara tembakan salpo du nengko malaikat unsang mundur Menguah maka orang yang beridul kurban potong itu sifat-sifat menguamu. Labi bangi tahu male apa pamu daripada ko male apa pana tahu. Pak mapai, oh ko mate ko pasti puluk ko. Mani isur pesang itu pula muala. Palok itu bali bola bah. Ya pali te male ka deraku. Mani ka tadi ya? Bona ko tanah. Dalam agama kita, kau ambil tanahnya orang satu jengkal, tujuh petaka langit di surko pesan mati. Jadi sekoi apa itu sangat tujuh petaka langit. Hati-hati, Menguah. Baik. Ia ya itu sangat menguah. namu masa mana itu si ambak tu? Eh, harta warisan anu cindi. Uh, si keke, Menguah. Maka orang yang berhasil ibadah kurbannya ini yang lebih tiga puluh sapi nanti. Jangan sampai tiap tahun kau makarobah tapi menguah kau di bulamu. Tidak ada gunanya itu. Sapimu tidak sampai di Allah. Sifatmu yang sampai kepada Allah. Yang kedua, sifat yang banyak di benatang itu apa? Kurasiri. Dan teruntuk sapi mak baju. Dengo, dengo bebek kita tipe mak baju. Tain. Ah, itu yang dipotong. Kurasiri. Boy sangat kura siri. Ko haji maki masiri siri saiki ko bangi na dombo oh di bapak pangka pangka wetang, Ko haji maki masiri maki mak domeng. Ko haji maki masiri maki ko matua maki napa kita bapak popata. Ko haji maki ibu masiri ki ya ko bot botingi ma para tukal anak darah. Itulah yang disebut menyembeli sifat-sifat binatang. Kurasiri. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang bagaimana bagi kita yang sudah wafat orang tuanya? Nah, kolabu mito matuata, peko carana. Satu, telo doangangi. Ha, nah, mati ke sulai, telo doangangi itu matuata. Jonam kua ustaz pala doangangi, tidak. Tarepai ustaz. Bayangkan kota lu ratu ki. Ustaz dasat mana melo?

Jo ko onjo kiburu. Apa lah mualah onjo kiburu mu bolok kan embe Supaya Ya pale kowain wai nak kulai sekali pasang ko PDAM lako tu sumur bor mu putar mata taru. Ndak ada hubungan. Iriolo riolo riolo jo pa ko tu Sekarang tinggalkan itu. Sudah, doakan. Apa yang doang? Jo bahasa Arab pagi, ya wadi mak bahasa patinjo. eh puang tak dosa idosa nambahku, tak tarima ya malakna, tak palecungi lapangkangi kuburna menjadi taman-taman surga. Nah, satu doakan. Yang kedua, ya pale paledoi sudah kangi, dengodoita makarobaki. aliki saping. beneta matuata ya mo ambok ta indok ta tomate itu boleh. Ya kau dengo kau joko latuki kau taruh mi. Iko tau tau kete aku domo. Ya aku yakin nggak latu. Biasa tu kau joko latuki saya yang jono kulit malisati. Kau nak kau joko latuki kau kau mati mau kau paling aku aku. Ya, yang ketiga kau mati mau tu matu ata. Edengo paling sahabat na, sammanena. Tua bapi, datangi, datangi. Ya, kau dengar barang-barang nak tuma tak torokane di lamari, sedekahkan, sesuaikan siapa yang terima. Ya, kau do talengi tuat pejabat, joko napake pakai. Ya, kupu-kupu, Domo talengi pukatte, joko napake Sesuaikan orang yang menerimanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada hakikatnya, Idul Kurban ini ajakan untuk berkurban. Di antara nilai-nilai kurban itu, membunuh, menyembelih, sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Tidak ada guna, kita selalu berkurban tiap tahun, tapi sifat-sifat binatang ada dalam diri kita pelihara. Dan yang terakhir, hampir saya lupa, ini kalau kita ibadah kurban, biasanya ada yang ngambil dagingnya, boleh, tapi sebaiknya diambil saja seadanya untuk membuktikan bahwa betul igere isapitta. Ada orang berkubang megang itu na Allah, na nah itu tahu. Dong utama karoba. Tidak ada gunanya itu. Kurban diutamakan kasih ke orang. Jangan sampai tahun lalu begitu, dua tahun lagi begitu. Usahakan tahun ini sudah gerek kasih tahu saja panitia. Rokmi, taleng yang berhak menerimanya. Itu lebih utama daripada si geaki ternyata kita berkurban melo rakit nasi tetobungi bu tahu tahu kita bu magiri si bu tapi runtuh. seorang mubalik memiliki dua orang santri setelah diberikan ilmunya maka dia guru no no nak sini dapat disengkuk puramanan ni waleko turunlah yang satu jadi pedagang yang satu jadi petani yang jadi petani dia tanam tebu dia tanam ubi. Muncul ubinya baik sekali. Lalu dia datang bawakan ke gurunya. Guru, engke lame tala. Ta Madang kak mencari pak pak kak. Eh alhamdulillah Makasihlah sila ada si pak Munak. cerita cerita maka dia muri eh guru melonan lisu tarno tudak ko yolo nak tudak no tudak ko masuk gurunya nak pulangi bener nak agi lengi kasi anak tay nanti wika kolame dek gagam bo ah majak kasi kolisu dek gana tivi engkau mau tapi bembe yeron nanti wika e. cama wendi Kalau sudah, alik bawah ni bimbek dia tu ya, kolesterol kak. Eh, loyo nak aga na tiwi. Lame. Lisu ya aga na tiwi? Bimbek. Si runtik solan na tu Boleh men, nak sama ni? Nak boleh boleh nak guruta. Nak apa nak dengar bimbek mu bawa Nak yang kita guruta ke sini. Ku bawang ikan na lenga. Bah, jalan ni pikiran na. Nak sangat padagam pak. Pikiran na kau kalkulator. Ah, Akhirnya anak na padagang na ale oto open cup na na lise isambaku golla gula bara minyak talo mendek di guru na guru assalamualaikum waalaikumsalam cerita cur guru melam sulit na aku tarjo no, mepo makan no, na tudat tudat si, eh, na yolo benena tam agi tivi ke halangi kasih ye na tivi ke kosam si dia oto dek gak nah, eh majak kasih kolis kosong kada mbak, tapi itu kandora na bawa solan <laughs> na aku balik alek kana daripada sulit Begitu juga yang idul kurban. Begitu juga yang kurban. Sama empat ekor kak, kak, kakinya sapinya. Sama sapinya, sama harganya, sama sapi. Tapi demi Allah, ada yang pulang bawa kambing. Tapi lebih banyak yang pulang bawa ubi. Tergantung niat. Maka wujudkan niat ikhlas kita ini. Menyembeli nanti. Serahkan sepenuhnya daging kurban kita. Bukan untuk diri kita. Meskipun ada hak untuk kita. Tapi kalau Bapak mau ikhlas full. Sekumpulan kepada Allah. Sudahlah. Sembeli saksikan saja. Supaya ter, ter, terawasi panitia. Dan dia tidak salah gunakan. Kasih orang-orang yang berhak menerimanya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li walakum wa mu'minin. Innahu wal rahim.